Suhu politik di Kabupaten Karawang saat ini mulai menghangat. Pasalnya saat ini sudah memasuki fase pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang, di mana kemarin sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar, yakni Selika Aep dan Yesi Fairuz. Seperti diketahui bersama, pasangan Selika Aep diantar oleh ribuan massa pendukungnya dengan hingar-bingar dan kemewahan. Lain Selika Aep, lain pula Jimmy Yusni. Pasangan yang diusung oleh PKB, Gerindra, dan Hanura ini tidak akan menggelar mobilisasi massa saat mendaftar ke KPU Karawang besok, Minggu 6 September 2020. Seperti disampaikan Kang Jimmy, Ahmad Jamak Syari, calon Bupati Karawang yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang. Pasangan yang maju dengan jargon jenius ini hanya akan diantar oleh 16 pendukungnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan mengingat pilkada tahun ini digelar dalam suasana pandemi. Saya menghimbau, biarkan kami besok daftar ke KPU pada pukul 9.30, tepatnya hari Ahad, untuk daftar tanpa didampingi oleh semua masyarakat dan para pejuang relawan Indonesia. Saya akan datang sama keluarga beliau, kurang lebih hanya 16 orang datang ke KPU Kabupaten Karawang. Selebihnya saya minta relawan saya, relawan Teh Yusni, silakan kawal saya di pasar-pasar tradisional masing-masing untuk melakukan gerakan bersih pasar tradisional. Jadi tidak usah datang ke KPU, percayakan pada kami bahwa ini adalah persyaratan administratif yang harus kami tempuh, bahwa ini adalah ada aturan PKPU, bahwa ini adalah pilkada pandemi, semuanya harus mengikuti aturan tersebut dengan baik dan benar. Demikian Zainal Mustafa, reporter Jabar Publisher.com dan JPNX TV melaporkan dari Karawang.